Assalamualaikum teman-teman sahabat survei, jumpa lagi Tepang di kanal survei dan pemetaan. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial belajar Microsoft Word, dan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat halaman yang berbeda dalam satu dokumen ataupun satu file di Microsoft Word. Nah, baik teman-teman, kita langsung saja. Di sini saya sudah siapkan contoh laporan yang akan kita berikan nomor halaman yang berbeda, yaitu halaman dengan format Romawi dan juga angka. Untuk membuat halaman, kita bisa menuju ke menu Insert. Kemudian kita pilih Page Number. Lalu kita pilih posisi yang akan kita gunakan untuk halaman. Lalu langkah berikutnya kita bisa pilih kembali page number. Kemudian kita pilih di sini format page number. Untuk format kita bisa memilih terlebih dahulu untuk Romawi. Lalu kita pilih star at. Kemudian kita pilih OK. Nah, sampai di sini kita sudah mempunyai nomor halaman dengan format Romawi. Nah, kemudian untuk membedakan format halaman antara format Romawi dan juga angka, kita bisa klik di sini di antara lembar kerja yang akan kita bedakan nomor halamannya atau format halamannya. Kemudian berikutnya kita pilih layout, lalu kita pilih brick, kemudian kita pilih next page. Kemudian kita bisa scroll ke bawah. Lalu kita klik di sini di angka halaman yang akan kita rubah. Lalu kita pilih page number. Lalu format page number. Kemudian di sini kita bisa ganti dengan angka. Lalu kita pilih OK. Nah, maka untuk halamannya sekarang sudah berbeda. Yang pertama di sini ada kata pengantar dan juga daftar isi. Di sini halamannya menggunakan format Romawi, kemudian di bab 1 di sini menggunakan format angka. Nah, baik teman-teman, demikian untuk tutorial kali ini belajar Microsoft Word bagaimana cara membuat halaman yang berbeda dalam satu dokumen atau satu file di Microsoft Word. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, ataupun komentarnya ya. Terima kasih sudah menjadi bagian dari channel ini. Salam survei.